sakitnya. Babe, mana budak-budak ni pergi? Bersimpahnya. Ish, mana diorang ni? Biarkan mainan sepah-sepah ni. Nanti opah terpijak jatuh. Macam mana? Hey, jangan marah. Ini sekejap je boleh kemas. Betul-betul-betul. Boleh percaya ni. Mana yang dah tak elok? Baguslah tu. Opah, lepas makan kita orang nak pergi rumah Ihsan Puli. Pergilah, jalan baik-baik. Yeay! Terima kasih, Opah. Jambatan gantung. Ehsan main anak patung. Itu bukan aku punya. Aku kan budak lelaki. Mana main anak patung? Yelah tu. Mimi, kau ambil lah. Saya ambil ya. Terima kasih. Wah! Tunggu, siapa? Saya perlu. Ambillah. Oh, trouble dari situ tu. Teman saya. Yay, saya dapat. Bro, Mimi. Bro. Ya kan itu. Sen, aku ambil yang ni eh. Boleh? Bro. Ambillah. Aku balik dululah. Memang mainan ni semua nak bagi orang. Kau tak sayang ke mainan-mainan kau ni? Yang aku sayang, aku simpanlah. Ini semua aku dah bosan main. Aku nak beli mainan baru. Aku balik dululah. Tinggal mainan korang? Yelah, mainan tu je yang kita orang sayang dan suka main. Betul-betul-betul, mainan lain yang masih elok ada dalam kotak ni. Derma. Kalau nak derma, barangnya biarlah masih boleh digunakan. Bukan macam ni. Faham? Faham, Kak. Jadi mainan ni letak di... Kotak buah! Pandai!
simpan kotak tu. Yang dua kotak ni nanti kita hantar ke balai raya. Boleh? Huh, boleh aja. Brum, brum. Upin, Ipin, kotak apa tu? Oh, kotak tu ada mainan dan barang lama yang kita orang tak nak. Kita orang nak hantar ke balai raya. Betul-betul-betul. Sikapnya. Upin, Ipin, tak sayang ke barang ni? Ada istimewanya barang ni. Cuba ingat. Susah payah akak jahit. Dan kau berdua tahu nak buang je. Ha, tengok ni. Seingat Opa, mainan ni hadiah hari jadi Upin dan Ipin. Abah dengan mak kau berdua yang beli. Nak buang? Tak sayang ke? Tapi dah buruk dan rosak pula tu. Ha, lagipun kita orang dah besar. Tak main tu dah. Biar buruk atau dah rosak macam mana pun, barang-barangan ni amat berharga. Pemberian penuh makna. Sepatutnya ia disimpan baik-baik sebagai kenangan. Tak apalah, biar Opa aja yang simpan. Opa, kita orang pergi dulu. Eh, nak bawa ke mana tu? Tak jadi pergilah, Kak. Nak kemas balik. Ha? Belok lagi ni. Eh. Ha, Ipin, kau ingat lagi pensel warna ni? Ingat. Bukalah. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Ada pun. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Kereta mainan macam korang tu. Bukan kereta. Terak. Aku ada dua. Nah, aku main terak biru. Kau main terak oren ni. Apa lagi? Jom, kita lompat. Satria Kira. Satria Padat. Larimba. Teru Ribu. Teru Berapi. Korang balik dulu. Wah, hebatlah kau. Singan kau menang. Ha? Seronok dapat kalahkan kawan-kawan. Aku sukalah trak ni. Kalau kau suka,
Betul? Ya ke? Terima kasih, Bidi. Aku janji akan jaga dan simpan elok-elok. Kau lah sahabat selamanya. Merajuk dengan aku. Ini sebab hati aku lah. Sen, truk oren tu kan? Kau dah buang? Tidak. Truk oren tu dah jadi. Sen. Wah, comelnya. Pandai kau tutup mula. Ya, sebab masih ada sayang. Apa-apa? Ada apa ni, Ros? Tuh. Tengok. Simpan barang-barang ni, ya? Kita orang janji akan simpan dan jaga baik-baik barang-barang ni semua. Baguslah kalau masih ada sayang. Baru lagi. Banyak benda yang tak ada. Kita bantulah mana yang perlu. Sambil tu kita bawa beras, gula dan lain-lain. Yalah, besok kita pergi. Besok nak pergi mana? Sibuk je nak tahu. Mestilah. Sebab kita orang nak ikut. Besok Atuk dengan Abang Iz nak pergi melawat rumah warga tua Rasa Sayang. Ada kerja sikit. Korang tak payah ikut. Bukan boleh buat apa-apa pun. Kita orang boleh duduk tengok abang buat kerja. Rumah warga tua tu untuk orang tua je ke? Ya, rumah Rasa Sayang tu rumah perlindungan orang-orang tua. Yang tak ada tempat tinggal, tak ada orang nak jaga dan macam-macam lagi. Tapi ada juga yang memang saja nak duduk sana. Nak berkawan. Habiskan sisa-sisa tua. Kesiannya, nasib baik Atuk ada rumah dan ada orang jaga. Betul-betul-betul, kalau tak, Atuk pun kena duduk sana. Apa cakap macam tu? Tak baik tau. Ya, memang Atuk bersyukur ada semuanya. Tapi, siapa orang yang jaga Atuk tu? Kita orang lah. Cucu-cucu Atuk yang comel. Hmm.
sayang. Ah, kau berdua tunggu sini. Atuk dengan Abang Is nak ke pejabat tu. Is, jom. Baik tu. Diam, ingat apa Opa cakap. Pergi sana nanti, jaga tingkah laku. Kelakuan biar sopan. Jumpa orang tua, salam, cium tangan. Cakap dengan budi bahasa. Ingat tu. Ingat. Upin, diorang pandang kita lah. Nak ke mana? Jom masuk rumah. Ini bahagian lelaki. Yang kurang. Nanti kita akan bantu sikit-sikit ya. Terima kasih kerana sudi bantu. Kami jalan dulu. Nanti kita perlu carilah barang-barang yang Senin Ben Kormis. Kau. Sabar. Apa kau buat kat sini? Saja melawat. Nak tengok apa boleh dibantu. Kau pula buat apa kat sini? Aku memang tinggal sini. Kenapa? Mana keluarga kau? Semenjak isteri aku meninggal, aku rasa sunyi duduk seorang di rumah. Anak kau mana? Ada. Semua ada keluarga sendiri. Diorang tak nak jaga atuk ke? Kesian atuk kat sini sorang-sorang. Diorang nak jaga. Tapi atuk yang nak ke sini. Sini ramai kawan yang sebaya atuk. Jadi kau bahagialah tinggal sini. Bahagia. Bahagia sangat. Dia pergi merata. Itulah. Mulai. Atuk seronok borak tu. Lambat lagi lah nak balik. Upin, atuk tu panggil kita. Jom. Cucu ni siapa? Saya Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Kami kembar. Betul-betul? Dia 5 minit awal je. Tengok kau berdua. Teringat atuk pada cucu atuk. Mereka pun kembar. Atuk rindu ke? Dah lama mereka tak datang jenguk atuk. Atuk pergilah jumpa diorang. Nanti boleh pergi jalan-jalan, makan-makan. Nyam-nyam-nyam. Atuk. Atuk kenapa sedih? Atuk sedih lah. Bila tu cakap pasal makan, atuk teringin nak makan durian. Bertuah punya atuk. Dia lagi rindukan durian daripada cucu dia. Lagi sekali korang pergi, bawakan durian. Kebun tok dalam tengah lebat durian. Apa lagi korang buat kat sana? Macam-macam. Kita orang lain orang-orang tunggu tu berborak. Ingat cerita kehidupan diorang. Lepas tu, main dah pula. Hui, seronoklah orang-orang tua tu korang datang. Ya kah? Mula-mula sampai, senyap je. Masing-masing buat hal sendiri. Tapi bila dah kenal, mesra. Suasana JKB rendah dengan ketawa riang atuk-atuk. Baguslah tu. Sekurang-kurangnya, terubat rindu diorang pada keluarga. Betul lupa. Ada nenek tu. Perempuan pun ada? Ada. Rumah perempuan depan rumah lelaki. Upin, kenapa dengan nenek tu? Anak dia hantar nenek ke rumah tu. Dia janji akan selalu datang tengok. Tapi tak datang-datang. Dah lama dah. Nenek tu sedih sampai jadi kurus. Tak nak bercakap langsung. Kesian. Itulah anak-anak tak reti jaga hati orang tua. Kalau dah mak tu nak duduk di rumah tu, jenguk-jenguklah selalu macam kat rumah sendiri. Barulah bahagia dia kat rumah tu. Ish, inilah
Mak seorang boleh jaga 10 anak. 10 anak belum tentu boleh jaga mak seorang. Nanti opa dengan akak pergilah jumpa nenek tu. Nantilah. Cik ni, semalam kau pergi mana? Lama kita orang tunggu nak main guli. Kita orang pergi melawat rumah rasa sayang. Rumah apa? Rumah rasa sayang. Rumah tu untuk orang tua. Ramai orang tua kat situ nak berkawan. Nanti kita semua pergi ya. Boleh ke? Menarik tu. Ada apa kat situ? Ada tempat tinggal yang selesa dan bersih. Makan sedap. Kesihatan mereka pun dijaga. Doktor ada datang. Tempat yang dia pun ada. Semua baguslah. Oh, nanti nak suruh mak aku tinggal kat rumah tu lah. Kenapa kau nak mak kau duduk situ? Yelah, kat situ nanti tempat tinggal, makan, minum, kesihatan mak aku, semua dijaga. Percuma pula tu. Senang hati aku. Lepas tu, kamu nak duduk mana? Siapa nak jaga kamu? Alah, Fizi, rumah ni tak ambil budak-budak. Ya tak, ya juga. Aku tak terfikir pula. Jadilah, biar mak jaga aku. Ya, itu yang betul. Kalau sudah besar nanti, Fizi yang jaga emak. Betul-betul. Ada apa tu jerit-jerit panggil atuk? Saja nak tanya. Atuk nak ke mana? Nak ke kedai Abang Is. Nak tanya pasal persiapan besok. Ada apa besok? Besok, rumah orang tua rasa sayang ada buat sambutan hari ulang tahun. Jadi, angkat atuk, angkat mutu, Abang Saleh, Abang Is dan atuk nak pergilah. Kita orang tak ajak. Nak ikut? Macam mana gotong royong tadi? Beres. Belia-belia kampung kita rajin. Habis kawasan rumah tu dibersihkan, ditanam dengan sayur-sayuran. Bagus. Makan sayur yang ditanam sendiri, jimat belanja. Nanti saya akan mula kelas mengaji. Sekali-sekala sembahyang jemaah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bantu kami. Tengok, mereka semua gembira. Apa? Seram ini. Opa, itulah nenek yang Ipin cakap dulu. Pergilah jumpa. Yelah, jom Ros, ikut Opa. Ipin, tu. Aduh! Seronok makin durian. Seronok dan puas. Tak usah susahkan diri fikirkan anak-anak. Pandailah mereka hidup. Kita doakan yang baik-baik aja untuk mereka. Nek, makan. Kita di sini penuhkan masa dengan beribadat, beriadah dan berkawan. Barulah hidup kita tenang dan gembira. Bila anak-anak datang, mereka pun seronok dan senang hati tengok kita gembira. Barulah diorang nak datang selalu. Betul cakap kau. Pengumuman, semua dia cepat makan. Balik-balik semua. Terima kasih. Dah boleh-boleh. Wahai cik adik, cik abang, jangan renung, jangan bingung, jangan melamun. Alunan lagu dinaik seluruh merdu, menari membuang resah dan rindu. Wahai cik adik, cik abang, ikut rentak jangan segan, janganlah malu. Serentak dengan gendang yang dipalu, menari joget irama Melayu. Rentak gendang, jangan merungut, aku tak senang. Ada ubi, ada batas, ada duri, ada balasnya. Duri bahasa, hidup kita, senyuman manis, bukan lagi lupa dua.
boleh buat mereka